Kegiatan hari ini tidak terlepas di perayaan ini. Mungkin sampai sejauh mana Pak Kamaludin menyikapi ini? Oh, ya, terima kasih. Hari ini diadakan lomba dayung dalam rangka Kobar. Kobar, jadi kita bersama dari Polres Metro Air Sangkar Polres Kobar mengamankan lomba dayung. Kegiatannya diharapkan jalan aman dan lancar. Tidak lupa untuk tetap melaksanakan prokes COVID-19 karena pandemi belum berakhir. Demikian. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Pak JM, ini kan kelihatannya pembinaan dari Pelindo cukup memuaskan bagi warga masyarakat ya. Yang mana pada ini mungkin ada harapan stamina imuniti yang lebih besar lagi. Bagaimana itu? Dari Pelindo sendiri memang menjadi ini ya, binaan dari teman-teman pemuda di sini terutama yang memiliki hobi mendayung terutama olahraga air khususnya di klub Landu Arut ya. Untuk event ini kami memberikan support lah gitu ya. Nanti ke depannya kami akan melakukan pembinaan secara serius lah. Harapannya nanti dari total waringin berapa ini ada atlet nasional melalui lomba dayung ini. Terus secara umum sendiri ini momentum ya setelah COVID, event-event olahraga ini sempat dibatasi ya, bahkan hampir tidak ada lah dalam 2 tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi motor lah untuk pergerakan terutama lomba-lomba atau event-event olahraga air. Kita akan support lah khusus untuk olahraga air ini dari Pelindo khususnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Semangat. Ya, Bang, hari ini saya dengar informasi Pelindo juga turut andil dalam mengikuti turnamen ini. Nah, hari ini berapa tim, Bang, yang diturunkan oleh dari Pelindo sendiri? Kita satu tim ada 13 orang, satu untuk cadangan. Ya.
Dikhawatirkan nanti kalau ada yang sakit atau apa, catatan yang mengetahui. Bang, boleh tahu sedikit bang, amunisi yang diturunkan tenaganya apakah ini milenial atau tenaga kaula muda atau yang sedang? Kita merangkul dari Karang Taruna pak ya, dari khususnya Kampung Mendawe sini. Terus kita semangati mereka, terus kita berikan latihan-latihan yang rutinitas biar mereka juga tambah semangat dan juga tetap sehat. Mungkin harapannya bang? Harapannya biar dari Kalimantan Tengah sendiri kami harapkan bisa lebih untuk olahraga dan budaya masyarakat di sini bisa lebih baik dan tentunya juga agar nama Pelindo juga tetap bisa dikenang ke masyarakat di sini. Ini Pelindo Pangkalan Bun atau Pelindo Kumai? Kita di sini jadi satu bang. Pelindo Pangkalan Bun, Kumai maupun Bumiarjo. Siap bang. Makasih. Bun, Kumai maupun Bumiarjo. Siap bang. Makasih bang. Pada siang hari ini Kodim 10-14 Pangkalan Bun akan bertanding dengan semangat. Bang, hari ini berapa tim Kodim 10-14 turun dan? Satu tim. Oh, satu tim ya? Satu tim saja. Hari ini turun dan dimang ke lapangan? Sebelum karena ada acara. Oke. Sukses bang. Kodim, mana suara Kodim nih? Semangat Kodim. Yoi. Irisan Ren, Rauta Ren. Irisan Rauta. Ini secara perdana saya dengar informasi Lanut melakukan ikut dayung gitu ya. Nah, hari ini berapa tim bang yang akan dilaksanakan oleh Lanut sendiri bang? Ya, jadi ini karena kita memeriahkan dalam rangka Bupati Cup lomba dayung. Ini loh bang, mungkin bang arah langsung dari Bupati Lanut selama ini belum pernah mengikuti. Jadi ini perdana. Kita sejukkan satu tim. Kita baru latihan dua kali lah. Alhamdulillah kapal bisa lurus. Yang penting lurus saja. Masalah cepat atau menang nanti. Urusan belakangan ya. Tapi amat safety. Jadi safety-nya bisa lurus ini ya. Mungkin harapan kedepannya bang? Ya, harapan kedepannya ini tahun-tahun mendatang kita bisa memeriahkan terus dan mungkin paling tidak kedepannya kita bisa ya meraih juara lah. Oke, sukses bang. Ya. Depannya kita bisa ya meraih juara lah. Oke, sukses bang. Ya. Polisi belum mengirim timnya. Sungai ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Limbalat yang ke-62 sebagai